Halo Sob, ternyata di dunia ini banyak sekali pulau buatan yang telah dibangun menggunakan teknologi yang canggih. Yang awalnya berupa lautan, kini dirubah menjadi daratan. Dan inilah beberapa pulau buatan manusia di era modern berikut ini. Yuk langsung saja simak sampai habis ya. Farm Islands. Salah satu pulau buatan yang paling terkenal adalah Farm Islands. Farm Islands merupakan kepulauan buatan yang berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab. Pulau ini merupakan proyek reklamasi tanah terbesar di dunia. Kepulauan yang dikerjakan perusahaan milik pemerintah Dubai ini terdiri dari 3 pulau antara lain Farm Jumeirah, Farm Jabal Ali, dan Farm Deira. Di dekat Farm Island sendiri, juga terdapat pulau buatan lain yang disebut The World Island, di mana terdiri dari pulau-pulau kecil sejumlah 300 yang ditempatkan dalam bentuk peta dunia. Find Jumeirah. Pulau ini adalah pulau terkecil yang diluncurkan pertama kali pada 2001 dengan luas 560 hektar, tetapi paling terkenal. Pulau ini berbentuk pohon palem yang meliputi sebuah batang dengan 17 cabang daun sebagai mahkotanya. Pulau dengan lengkungan seperti bulan sabit ini yang mengelilinginya. Pulau Mahkota dihubungkan dengan Dubai oleh sebuah jembatan sepanjang 300 meter dan Pulau Sabit dihubungkan dengan ujung terowongan bawah laut. Jabal Ali. Pulau ini juga merupakan sebuah pulau buatan yang terletak di dekat Farm Jumeirah dan pembangunannya dimulai pada Oktober 2002. Proyek jangka panjang yang masih dalam proses pengerjaan ini direncanakan akan dibangun 1.700 villa dan 6.000 apartemen. Lebih dari 250.000 orang diperkirakan akan tinggal di pulau ini setelah selesai, di mana akan menjadi 50% lebih besar dari Farm Jumeirah, dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk hidup bekerja, bermain, dan menjadi lokasi luar biasa. Nah sobat, itulah beberapa pulau buatan manusia di era modern. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.